Badulakwa. Jadi Nabi itu kata begini, cuba cari sisa-sisa makanan yang ada. Cari, dapatlah 7 jenis biji-bijiran, biji-bijiri, 7 jenis. Jadi mereka campur, mereka kawal, lalu dimasak. Dalam satu kitab menyatakan bahawa itulah makanan yang pertama sekali di dunia selepas berlakunya banjir besar di zaman Nabi itu. Itu makanan yang pertama sekali. Yang mana makanan itu, itulah yang kita namakan sebagai bahasa kita bubur Asyura lah. Sebab apa bubur Asyura? Sebab dia buat pada masa 10 Muharram. 10 Muharram. Sebab itulah kita namakan sebagai bubur Asyura, mengambil kisah yang berlaku pada Nabi Nuh AS. Jadi itu sajalah sebagai mengambil sempena apa yang kita buat di sini, program mengacau bubur Asyura pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan di sini mendapat manfaat daripada kisah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.